أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين امين يا رب العالمين قال الْمُسَنِّفُ رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومدنا باسراره وانواره في الدارين امين innal awamila stuhuni piro piro amil huna ing dalem kini kitab iku famiyah iku famiatun atau iku famiyah satus lafziyatun rupane siji piro piro amil kang bongso lafat fapadu nuli ing dalem sakwuse lafziyah maknawiyatun rupane piro-piro amil bangsa makna bangsa maknawi artosipun sedaya amil punika kadhaipun wonten 100 dene amil 100 punika dipun bagi dados kalih nomor setunggal amil lafzi nomor kalih amil maknawi sesungguhnya amil-amil yang ada di dalam pembahasan isi kitab ini ada seratus jumlahnya amil-amil yang mana dalam seratus itu dibagi menjadi dua macam yang pertama amil lafdi kemudian yang kedua adalah amil maknawi Adapun keterangan amil lafdi itu apa, amil maknawi itu apa sudah di mukadimah sebelumnya. Lafziyatun utawi piro-piro amil kang bangsa so lafat. Minha saking awamil Huna ing dalem utaminah saking satus. Huna ing dalem kene kitab iku nawani rong werna. Sama'iyun rupane amil lafdi bangsa tinrungu saking kalami wong Arab. Qiyasiyun turupane nomer loro. Amil lafdi bangsa kiasi to bongso ambil kang kenuten pada aki siyani kang bodo karuni fal awalu mongkau tawi kang kawitan kang awal tegesi amil lafdi si samai iku al ahadu iku al ahadu si disona lan sangang buloh Sanihi mau utawi kabingg bindni iku fase bangetun utawi kabing bindune nawani, iku fase bangetdon pitu pat una mangka padhatungo sapa siro kabehingtung nga no sapa siro kabehing ing Sun Sun Untuk amil-amil yang lafdiyah atau yang amil bangsa lafdi Terbagi lagi menjadi dua, ada kalanya samai Dan ada kalanya qiyasi Kalau samai itu ya, Tidak ada pakem atau rumusannya Artinya sumbernya adalah langsung dari penggunaan bahasa Arab yang digunakan oleh orang Arab dari kalamnya orang Arab. Adapun yang laf lafzi kiasi ialah ambil lafaz yang bisa dikiaskan, artinya ada rumusannya atau patokannya. Yang pertama maksudnya ialah ambil lafzi sama'i. Itu ada 91 Adapun yang kedua di antara bagian ini yakni kiasi maksudnya ada tujuh. Saya bacakan artosipun pun amil lafdi puniko tipun bagi datos kali warni. Engkang kawitan atau engkang nomor setunggal amil lafdi samai nomor kali amil love di kiasi artinya amil laf ini dibagi menjadi dua yang pertama adalah amil laf sama'i yang kedua adalah amil love di kiasi Tini ingkang awal maksudnya adalah amil love di sama'i buniko wonten sangang puluh siji Amil Lafdi Kiasi punika wonten pitu Tedes pun Amil Lafdi sedaya wonten sangang puluh wolu Dine Suraipun Amil Lafdi sama inggih inggih kana Zaidun q iman Dine Suraipun Amil Lafdi Kiasi inggih punika koma Zaidun. artinya dari nazom di atas ialah amil lafdi itu dibagi menjadi dua amil lafdi samai dan amil lafdi kiasi amil lafdi samai ada 91 jumlahnya atau banyaknya adapun amil lafdi kiasi itu ada tujuh sehingga ketika dijumlahkan menjadi 98. Adapun contoh ya, amil lafdi samai yaitu kana zaitun qaiman di mana kana ini adalah amil lafdi samai artinya memang sudah demikianlah penggunaan atau orang-orang Arab dalam menggunakan kalamnya bahwa kana menjadi amil yang merofakkan isimnya kana di sini zaitun kemudian menasobkan khobarnya kana di, sini ko iman Adapun contoh untuk amil laf di kiasi yaitu koma zaitun koma fiil yang merofakkan zaitun menjadi failnya ya menentukan kedudukan fa'ilnya sehingga maknanya menjadi bisa ditetapkan dan pula ikrobnya ketika kedudukan sudah jelas ikrobnya menjadi jelas Zaidun dirofakkan oleh fi'il koma ini adalah contoh dari amil lafti kiasi wal maknawi yatu dawi amil-amil bangsa makna biha kelawan status iku turbani rong macem sumasama yatu nulih dawi pira-pira amil kang bangsa samai bangsa denrungu saking kalami wong arab iku khudz ngala basa-basa sira bayani ing keterangan -ing sun artosipun artinya amil makna wipuniko wonten kalih warni Adapun ambil-ambil makna wiyah itu dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama ambil makna wiyib tidak dini pengamalani pun ngerofa akan dateng mubtada da tak soho khobari pun selafat zaitun ko imun yang pertama ialah amil maknawi ibtidak amil faktor yang mempengaruhi atau memutuskan menentukan kedudukan sehingga bisa ditetapkan erupnya maknawi tidak tampak Ya, tidak dilafatkan, tidak bisa dituliskan, ibtidak, yakni dalam keadaan sebagai permulaan, gitu ya. Beramal bagaimana amalnya, yakni merafakkan merawakan mubtada dan juga khobarnya mubtada. Seperti contoh lafad kata lafad zaitun ko imun. Contohnya ialah zaitun ko imun. Yang merafakkan zaitun dan ko ini adalah amil maknawi ibtida Zaitun ya dirofakkan oleh amil maknawi ibtida Sehingga ditetapkan kedudukannya sebagai mubtada dengan batasan karena apa dia adalah isim yang berada di awal jumlah atau kalam sehingga dia menjadi mubtada mubtada kedudukan mubtada ditentukan irobnya sudah bisa tentukan irobnya adalah rofa begitu juga khabarnya mubtada amilnya tidak nampak karena maknawi yang kedua adalah ngamil maknawi tajarudun anin nasibi wal jazimi Amil maknawi rut sepi anin nawasib jauh dari amil nasob, amil yang menasobkan wal jazimi dan amil yang menjazemkan dini pengamalani pun ngerofa akan datang fi ilmu tore kata selafat ya frohu zaitun ya wayaksha pakrun yang kedua ambil maknawi tajar anin nasi anin jazim amil maknawi berupa sepi dari amil amil nasib dan amil amil jazim amil yang menasobkan maupun yang menjazmkan jadi keadaan sepi itulah, keadaan bebas dari amil nasib dan amil jazim itulah yang menjadi amil. Nah, ini adalah bagian kedua daripada amil maknawi. Adapun beramalnya, sasarannya adalah merovakan fiil mutorek, khusus fiil mutorek. Rovaknya fiil mutorek disebabkan atau faktor penyebabnya adalah Amil maknawi berupa Bata carut anin nasib wal jazimi Keadaan yang mana Tidak dimasuki Amil yang menasobkan dan Juga amil yang Menjazemkan Jadi ketika fiil mudhari keadaannya Tidak dimasuki amil yang menasobkan Ataupun amil yang Menjazemkan maka fiil tersebut fi'il mudhari itu dirofakkan yang rofakkan adalah amil maknawi berupa keadaan sepi dari amil nasib dan amil jazim contoh lafad yafrohu zaitun yafrohu di sini tidak dimasuki amil jazim dan amil nasib maka irupnya adalah rofa dirofakkan oleh amil maknawi tajarut anil nasib wal jazim Yauzu dan seterusnya ini Selajeng dairek tawui pun asyekh nahrawi Amil lafdi samai ingkang kadaipun Wonten sangang puluh siji puniko Dipun bagi tatus tiga walaas Kemudian Mengikuti keterangan Syekh nahrawi bahwa amil lafzi sama'i yang banyaknya jumlahnya ada 91 ya. lafzi yang sama'i yang kiasinya tidak tidak diikutkan ini dibagi menjadi 13 macam ya. an-naw'ul awal ila akhirihi wallahu a'lam Mugi-mugi manfaat Mugi-mugi Kulo jenangan Dipari gampang paham Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astauti'uka ta ma'allam tanihi Fardudhu ilaiya indahajati ilaihi, ilaihi Walatun sinihi ya rabbal alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربي فأنفعنا ببركتهم وأهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن اللهم صل على سيدنا محمد.